مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق. Jihad ada empat kategori. Jihad pertama, jihad menuntut ilmu. Itu sebabnya bila ada orang tanya, Ustaz selalu ra'i. Orang SMS, Ustaz coba semampu boleh jawab walaupun ringkas. Itu namanya jihad. Tapi jangan lupa yang kedua, jihadul amal. Bila jihadul amal tak ada, inilah yang menyebabkan lupa. Bila kita dah dengar, kita amal, dia akan ingat selalu. Betul tak? Ini bukan menyindir, bukan. Tapi lebih kurang begitulah. Gara-gara tak diamal, jadi lupalah. Berapa banyak kita yang tahu kelebihan tahajud dan witir. Bila kita buat saban malam, walau dua rakaat, walau satu rakaat, dia akan ingat. Nah, jangan lupa jihad keempat, jihadud dakwah. Yang ketiga, ya, Ustaz pun lupa juga. Jihadud dakwah. Apa yang kita sudah tahu dan amalkan, perlu tak kita share dengan orang lain? Sampai-sampaikan. Nah, yang keempat, jihadus sabar. Oi. Kita bila cuba menyampaikan yang benar, orang suka ada orang menuduh, bukan-bukan pun label kita, sabar sajalah. Bila tak sabar, ibu-ibu dan bapa dah lama berhenti dalam dunia dakwah. Betul tak? Jangan give up. Boleh tak Ustaz katakan ketiga, maaf, keempat-empat jihad tadi, itulah konten utama wal asri. Betul tak? Ingin jadi insan yang bebas dari rugi, mesti buat yang empat ini.